Awas bapak! Ada depan, depan! Hati-hati depan! Inilah! Ini Polri punya perbuatan. Inilah akibatnya. Rekan-rekan kami tiba di kilometer 1 Jalan Trans Yapen Sebeba Angka Serak. Ketika tiba di sana, tiba-tiba kelompok kriminal bersenjata melakukan tembakan dari arah ketinggian bukit menuju rombongan di mana anggota Polres Siapen mendatangi TKP. Akhirnya terjadi kontak tembak, sembari rekan-rekan kami mencari posisi yang aman. Ya, kontak tembak ini kurang lebih sekitar 1 jam, kemudian rekan-rekan dari Polres segera melakukan APB dan melakukan penebalan di sana. Namun setibanya di lokasi, kontak tembak ini sudah tidak terjadi lagi. Bahkan di mana kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran terhadap 2 unit mobil yang dikendarai oleh rekan-rekan kami, yang tempat dan posisi kurang memungkinkan, tidak strategis dalam kontak tembak. Maka rekan-rekan kami mencari posisi yang lebih menguntungkan, dan alhamdulillah seluruh anggota dalam keadaan selamat. Namun kita cukup sayangkan dari rombongan itu ada warga yang ditembak oleh KKB ya, mengenai bagian punggung.